lain merah sih yang indah. Foto tangnya merah. Merah kayaknya ini. Akar, akar tu merah kita. Lampa sih tambah tu. Jalan apa? Mai arah pak. Kita tu seralam ini. Aja ni guru pati kurang dah ini. Yo siap sudah. Paling ngeser 15 menit bawa pinjam atas ya. Saruh yang lain. Anu. Yo. Itu. Kita langsung dengan Pornas FC dari Ambalawi yang luar biasa. Ambalawi dari Goran Manto, saudara Lukas Mantoan dan Alex Mat. Antusiasme para penonton seluruh langsung saja nomor punggung 5. Pada kali ini masih pacuri di bawah tekanan umpan siang saja di sana nomor 2. Kembali saatnya masih sedikit egois tadi latihan. Oh terjatuh saja masih biar Pornas masih lagi-lagi di sana konten di sebelasan dari pacuri Arya. Arya umpan saja. Lagi-lagi kita berhubung pada sana kita saksikan bersama-sama saudara Firan. Tadi ini Tajuri mencoba membangun sekalian. Masih nomor 24 pemain bertubuh kental di sana saudara Firan. Umpan terobosan ke depan di sana. Ini tentunya sudah tidak asing lagi di mata kita semua para pemain. Mencoba membangun sekalian nomor 21 saudara Randi. Ancang-ancang saja dia Randi kubal. Olong saja. Kali ini Randi. Di sana saudara Firan. Alfian umpan terobosan. Pertandingan di babak pertama ini di putaran kedua. Arya. Semua langsung saja. Kali ini Alfian umpan terbesar di sana. Untuk rotan kali ini kami hanya lakukan resepsi. Masih berhasil melakukan bola dari sana saudara. Bahan bukan jalan sangka rapi. Umpan terbesar nomor 10. Kali ini kurang komunikasi dengan baik tadi. Masih Pornas dari warna Kabupaten Bumen luar biasa ikut serta di turnamen sepak bola mini Karang Taruna Jati Baru Cup 1. Sore hari ini sudah hampir mencapai 60.000 penonton. Sudah lakukan pertahanan. Lagi-lagi nomor 27 kita saksikan bersama-sama salam tadi. Masih kartun kesebelasan. Sudah melakukan bagus sekali bola yang mentingnya. Lagi-lagi apa yang terjadi? Kembali lagi ke Kabupaten Bima Arif. Paling ini sang kapten kesebelasan center back Kuan. Oh dalam nomor punggung 5 mengalahkan sang ke depan gawang. Sudah dilakukan. Ya kali ini masih dalam kurang terjatuh saja. Faktor usia tidak memungkinkan. Masih dari Pornas FC misalnya satu langsung saja. Kita juri mencoba membangun serangan pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Pian bangun sekali. Luar biasa. Kalau di main Sultan. Dari kebelakang, kali ini kami adalah over by dari sisi lagi disambar saja. Tempat udang, Pian. Masih Kabupaten Bima
luar biasa. Lalu sekali nomor punggung 5 ini saudara Terapit. Permainan sangat bukan untuk jalan punggung untuk jalan berisasi sana. Nomor punggung 17. Inilah rotasi pertama yang dilakukan oleh Pernas. Semua yang punya seorang bunda pemain yang berusaha diterjunkan. Air ke depan umpan lama berupaya di sana. Lagi-lagi. Apa yang terjadi sedikit dikekan. Sudah dilakukan. Luar biasa. Menjaga gawang bertubuh kempal ini. Kita saksikan bersama-sama. Yang mana dukungan dari pejuri kedua? Oh, tidak ada. Yang dari warna kabupaten dua. Oh, sudah dilakukan. Masih. Kali ini, nomor kemarin masih ada darat bit. Lagi-lagi tahu ke sana. Masih tahu. Bagus sekali. Untuk pendek berbahaya, darat bit. Ya, kita saksikan bersama-sama. Kalian yuk. Ya, kalian yang sedang lihat bagus sekali sama yang terjadi. Kita saksikan bersama-sama masih berbahaya. Goal. Terima kasih. Kita kembali ke lapangan para pemirsa. Kali ini nomor punggung 7 sudah bersalin. Salin umpan terobosan di sana. Asing, Arya, nomor punggung 13. Umpan semula di sana, sama Fian. Masuk, kali ini di bawah tekanan Purna Seksi. Di sana, lagi-lagi. Pelanggaran pada para pemirsa saudara. Mengganggu kawan. Bayu masuk dari kubu Pajung. Ini masih telah membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan di babak pertama di partai kedua telah berakhir. Di mana skor sementara masih imbang 0-0. Mas Lola Channel dan Tana Kudusalil dan Jokarren Dom Official. Di sana ada beberapa pertandingan siaran ulang mengenai turnamen sepak bola mini Karang Taruna Jati Baru Cup 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe mengenai turnamen sepak bola mini. Iya, nampaknya Pornas berdoa semoga laga babak kedua. Oh, kali ini berbahaya katanya kesempatan. Bukan terobosan di sana. Apa yang terbaik emang. Lagi-lagi dan rebut. Berbahaya di sana. Oh, kali ini. Lagi-lagi tiar. Apa yang terjadi masih. Terjadi perebutan pulang. Eh, masih. Bukan terobosan. Lagi-lagi. Masih. Apa yang terjadi. Iya, pulang saja dan rebut. Shooting langsung saja. Kali ini Arya, nomor punggung 13 masih ancang-ancang saja. Lagi-lagi, terbaca. Hasil para pemirsa. Dua yang ditunjukkan oleh sang kapten kesebelasan, saudara Egy. Kali ini, kita sesuai bersama-sama Pajuri. Mencoba membangun serangan sana. Lagi-lagi, Arya ancang-ancang. Arya shooting langsung. Macam. Arya. Lain karena memang sudah mendapatkan satu peringatan tadi. Ya, cara-cara kan pukul 5 sudah sih dia. Ya, kalau nih masih kita sesikan bersama-sama. Lagi di dalam itu bayang. Oh, masih. Cukup bersemangat Darabit ini. Lagi-lagi Darabit ini menjadi mimpi buruk bagi kubu Pajuri. Lagi-lagi apa yang terjadi biasa. Biar. Aduh, masih kami. Kedepan saja berbahaya ke ini. Namun, kali-kali. Apa yang terjadi? Sampai apa? Biar!
lagi di Bambang sama Mato. Apa yang terjadi? Pornas Cinipa Kabupaten Bima lagi-lagi. Bukan satu pelanggaran karena memang di sana kita saksikan bersama-sama bonus charge yang dilakukan oleh salah satu kapten kesebelasan Pornas FC. Masih dari Nipa. Wah, oh, cukup cepat sekali. Iya, dari Rambi. Masih terjadi perebutan bola di sana. Iya, kita saksikan bersama-sama lagi-lagi. Luar biasa, di sana Guida. Masih kita saksikan bersama-sama, nampaknya Pak Juru sudah mulai kelelahan. Kali ini Opa Sensi, Darabi, tansang-tansang nomor 23 masih oleh Arif. Arif, masih Darabi. Terbang saja. Terjatuh saja, tidak habis pikir. Gimana malam, mana satu ini terjatuh lagi-lagi. Bola nambung tinggi para pengusaha. Masih. Oh, kurang komunikasi dengan baik para pengusaha. Darabi ke depan di sana, Bunda. Bunda, ancang-ancang saja dia. Bunda, nomor 17 ke depan di sana. Namun masih kali ini kasihkan menyerang. Kali ini ada punggung 9. Terbang, menggiling bola dari sisi kanan. Jatuh balon untuk mentor, Mas. Masih, belum membuatkan hasil. Bunda, kali ini kontratan Arya. Shooting langsung saja. Begitu rapat kali ini. Nomor 12 di sana. Kali ini saudara Arif. Masih Arif kirim bola ke depan. Arif lagi-lagi. Body chan di sana. Belum membuat yang hasil. Masih saudara Heros. Heros pemain yang baru saja terjunkan. Berbahaya kali ini. Lagi-lagi belum ada. Berbahaya kali ini. Masih Arif ke depan. Nomor terbesar Satya. Kali ini Darabi masih ancang-ancang. Umpan lambung sang sudah tiar. Bunda. Tunggu di sana. Pak Juri. Oh, namun mudah dan tenang saja. Nomor punggung 12 di sana dari Pornas FC, saudara Ade Putra. Masih. Ya kali ini Bunda masih maco di sana. Ya, apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama pelanggaran Heros kali ini. Sudah dilakukan umpan lambung saja di sana. Masih. Oh. Iya, lagi-lagi, ya, iya, jelas sekali para pemirsa. Masih lagi, darah itu sudah membalas ini. Masih Darabi, sudah langsung saja Darabi. Heros ke depan saja. Lagi-lagi Arya. Kali ini pacu diuntungkan karena memang salah satu pemain Pornas mendapatkan kartu merah para pemirsa. Heros, ancang-ancang saja Heros. Salah berapa kali ini kontrakan saya berlakon. Disana membalas serangan. Masih tiar. Tiar. Selatan kita kembang. Apa yang terjadi? Gagal saja. Kita saksikan bersama-sama para pemirsa kali ini. Arya. Dari Pak Juri. Masih. Kira fungsi yang kita cerai. Viral dari Madagang. Agak jenis soros. Harus kali ini. Kita lompat ke bisa disana berbahaya. Baik, rapi, bagus sekali ke depan saja berbahaya di sana. Oh,
Wow, apa yang terjadi? Biar Heros masih terjadi perebutan bola. Heros, Heros menggiring bola ke depan, umpan pendek, masih lagi-lagi di sana Rizky ke depan, berbala Arya. Oh, apa yang terjadi? Masih Arya, ancang-ancang tarik ke belakang Heros, umpan lambat ke depan, berbahaya. Masih bersama-sama para pemirsa, lagi-lagi terjadi kemalu di sana. Iya, wasit telah membunyikan peluit panjang. Ini siapa nih? Tolong, weh. Tahu. Terima kasih.